Sekarang saya akan membuat alarm pesan, dan di sini sudah ada waktu yang berjalan, dan di situ ada input yang di sini saya memakai mesh input, dan ada tombol. Jika di mesh input saya memberikan 0206 dan 58 dan saya klik tombol, maka saat waktu yang sama akan keluar pesan semacam itu. Dan kita bisa membuat ini dengan timer, dan juga saya di sini memakai match tag box. Oke, kita mulai saja, dan saya tutup project. Lalu saya buka dan buat project baru. Saya pilih Windows Form Application dan Alarm. Lalu saya tekan OK. Dan sekarang saya mau membuat label. Saya membutuhkan label. Di auto size saya mengaktifkan false. Lalu saya atur sedemikian rupa, dan di font juga saya mengaturnya. Saya memberikan besar font, lalu di tag alignment saya ganti center, dan silakan ketik untuk judul software, judul aplikasi, mungkin semacam itu. Dan saya copy paste label 1, Ctrl C dan Ctrl V, maka saya sudah mempunyai label 2. Dan di sini saya ganti, oke, saya tidak mengganti, dan saya membutuhkan merge tag box. Di merge tag box saya membuat fontnya lebih besar, lalu saya pergi ke bawah dan mungkin mencari align. Saya ganti ke center, lalu saya cari mesh untuk membuat format karakter. Di mesh klik tombol, lalu pilih custom. Pilih custom dan silakan ketik formatnya di bagian mesh. Saya mengetikkan mungkin 00.2, 00.2 dan 00 format jam. Setelah itu saya tekan OK. Dan setelah saya membuat semacam ini, sekarang saya sepertinya membutuhkan tombol. Saya drag tombol ke form, dan mungkin wake up, bangun. Saya menuliskan itu untuk men-set tombol ini, untuk men-set waktu bangunnya. Fontnya saya rubah dan saya atur sedemikian rupa. Selanjutnya saya membutuhkan tombol yang kedua. Saya copy dan paste di form, lalu di bagian tombol kedua saya ganti mungkin change, ubah jam. Jika ada kesalahan, kita bisa mengubah jam. Lalu saya namakan tombol 1 dengan BTN wake up, tombol bangun. Dan yang kedua adalah BTN chain, tombol merubah. Lalu saya pilih wake up, lalu di location saya copy dan paste angkanya. Saya copy, lalu saya menuju ke chain dan paste di bagian location, di bagian lokasi. Dan sekarang saya mempunyai tombol yang
mempunyai posisi yang sama. Mungkin saya sedikit mengatur. Oke, selanjutnya saya mau membuat skrip dan double klik pada form, maka akan keluar semacam itu. Dan mungkin saya menamakan dulu label ini, saya namakan LB Wake Up. Dan mungkin label 1 title, judul. Dan di mesh tagbox mungkin saya namakan juga MT time mungkin. Oke, saya sudah mempunyai nama semua dan saya membutuhkan timer. Klik 2 kali pada timer. Maka kita sudah mempunyai timer yang berada di paling bawah. Oke, seperti itu. Dan menuju ke code lagi.